Were there ever really better days? Or is it just a sentimental haze? A blanket safe and warm, a shelter from the stormy skies. The fights are... Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ciwi di sini. Pagi ini Ciwi buat sarapan kledik. Kledik urin ataupun ubi kuning, ubi urin. Tapi Allah mak, cantik kalau macam manis tapi keras sikit, kurang lama kot masaknya. Tapi belum sempat makan, pinggan mangkuk dah menunggu. Basuh pinggan mangkuk gitu. Sebelum basuh kan tadi ambil yang dah kering basuhan semalam, kita simpan. Ada lagi seperti itulah, kalau dekat sinki kan, letak yang baru, ambil yang lama, letak baru. Ambil yang lama, kemas yang baru, datang yang ambil yang lama, datang yang baru gitu. Apalah cakap ni, terbelik-belik. Ini tadi Pak Su. Bukan Pak Su, Deng. aku. Tapi Pak bos yang antarkan ke kedai runcit je, ke toko, ke warung ya, ke warung gitu. Bukan ke pasar. Jadi belanjaannya dapatlah segini je. Bolehlah untuk 3-4 hari gitu. Tapi yang untuk ikan, ayam tak beli sebab masih ada. Jadi beli yang apa namanya, yang memang perlu dibeli, bukan untuk stok kayak gitu. Kat sini ada beli cili besar, cili kecil, limau kasturi, bayam, bengkuang ataupun sengkuang, kledek tadi atau ubi, kacang panjang, timun Jepun ataupun kalau Indonesia timun apa yang panjang-panjang tu tak tahu. Timun tu ada tempe. Tempe tu dia belum jadi sangat, dia baru dalam macam soya-soya gitu. Jadi kalau besok pagi, ini maaf, tengah malam, bukan tengah malam, maksudnya sore, petang gitu. Jadi besok tu sedap goreng dia, kalau baru, tempe baru kan sedap kalau digoreng, ha gitu. Ini kat video ini kita tak food prep. Aku letak gitu je dulu, biarkan gitu je dulu. Ini nak buat bakwan. Bakwan ote-ote, bala-bala, jemput-jemput sayur. Ha, banyak kan nama dia. Ha, kalau dekat video Cik Wit ni banyak tau nama dia, sebab kadang pernah dengar orang, ada sebut bala-bala, ote-ote, jemput-jemput sayur, bakwan, nah gitulah. Ha, ini nak buat, hari ni nak buat bakwan, nak buat sup sayur ataupun sayur sop, bening sayur, ha gitu. Dengan sambal tempe kemangi, sebab kemangi tengah kat depan tu tengah ada. Kalau kat Malaysia ni kurang sikit lah orang tahu kemangi, kecuali dia memang ada yang tahu, tapi kebanyakan hampir tak tahu kemangi. Lebih kepada tahu, lebih kepada selasih, daun selasih, ha macam tu. Beza daun selasih dengan daun kemangi lain, macam tu. Ini kat sini kita buat bakwan dulu, buat jemput-jemput dulu. Tapi tak banyak pun, sekali makan je, sebab sedap kalau panas-panas kan bakwan ni. Kalau dah sejuk kurang. Kat sini aku buat, tak letak telur. Ada orang letak telur, letak telur dia lembut sikit. Tapi kita tak nak letak telur sebab nanti ada kriuk-kriuk kayak gitu, keras sedikit. Ada setengah orang letak tepung beras. Ha, kat sini aku tak letak tepung beras lah. Minta maaf kat sini
kita belum dapat bahasa yang membahasakan diri Cik Wit ni, membahasakannya macam aku ke, kita ke, saya ke, saya ke. Cik Wit kan membahasakan diri belum jumpa yang nyaman untuk sebutan diri ni. Jadi kadang tersasul aku, kadang tersasul kita, tersasul saya, tersasul Cik Wit. Gitulah ya, minta maaf, paham-paham je lah ya. Ni di dapur Cik Wit masako ada, MSG ataupun Ajinomoto ada. Apa namanya? Jadi tergantung pada mood dan sayur apa yang akan digunakan gitu. Tapi di sini bakwan kali ini kita pakai masako, kadang pakai Ajinomoto aja, tak tentu. Setiap hari masakan Cik Wit ni tak tentu gitu, tukar-tukar. Tadi ikut, kadang lupalah pakai Ajinomoto lah, pakai masako lah, ha, tak pasti. Kalau goreng bakwan, Cik Wit suka jenis yang tipis-tipis, jadi nanti kriuk-kriuk. Ada setengah orang yang suka yang montel-montel, yang gemuk-gemuk gitu ada, yang bulat-bulat gitu kan ada. Tapi Cik Wit suka yang nipis-nipis gitu. The lonely tears are lost in the abyss. The grass is always green. The house is always clean. Smiles never seem to fade. Sambil tunggu gorengan bakwan, kita siapkanlah apa yang patut-patut siapkan. Siapkan tempe yang nak digoreng buat sambal goreng, buat sambal penyet tempe kemangi. Siapkan bahan untuk sayur sup atau sop. Sambil-sambil kan biasa kalau suri rumah, ibu rumah tangga, dia kan multitasking kan. Pegang sana, bersihkan yang sini, goreng yang sana. Ini pun sambil masih ambil video ni, sambil masak, sambil basuh, cuci baju juga. Tapi kita tak record lah sebab nanti sekarang ada juga setengah jam masuk record kan, jadi tak. Nanti next video ada part bagian ini, part bagian itu, kayak gitu. Jadi tentukan, hari ini kita buat masak-masak, besok kita buat bersih-bersih, macam tu. Taklah satu hari tu kita akan ambil record video. Kadang ada satu video setengah jam, satu jam. Amboi, hari ini kita buat sup. Tapi dengan bumbu bukan masako, bukan Ajinomoto ataupun bumbu apa, kita gunakan bumbu bakso. Bakso yang instant punya, yang siap jadi, tapi kuah bakso. Gitu. Tak letak pentolnya, tak letak ada, tapi tak letak sebab anak ni, gegel ni, tak suka pentol bakso. Kalau beli bakso, dia suka yang betul-betul memang bakso. Tapi kalau sayur sop bening, letak bakso kah, letak sosis, dia kurang suka gitu. Nanti akhirnya maknya yang makan, maknya yang gemuk, maknya yang habiskan. Dekat sini kenapa Cik Wit tak bercerita sesuai urutan video? Sebab kadang susah kita, sebab Cik Wit potong-potong video tu sedikit demi sedikit, sikit-sikit, biar korang nengok tu tak bosan. Jadi Cik Wit akan cerita garis besarnya macam tu. Dekat sini nanti paling-paling best with yang rasakan, Cik Wit rasakan ni masa makan sambal tempe nanti dah siap tu. Ya Allah ya Rabbi, tak payahlah pakai sop ke sayur apa semua. Sambal tempe dengan nasi panas bagi Cik Wit dah wah. Nanti tengok ada di ini. Yang ni apa, kemangi Cik Wit baru kecil-kecil. Kat Malaysia ni susah sikit cari kemangi. Jadi Cik Wit jenis dah besar, ambil bunganya, semai lagi. Nanti dah tua, ambil lagi bunganya, semai lagi, macam tu. Nanti ya Allah, paling best sambal penyet tempe kemangi. Mantap jiwa, katanya. Ini bukan mantap jiwa dah, mantap perut.
gitu. Ha, kali ini ciwit pakai ulek-ulek aja. Memang namanya sambal penyet kan. Okeylah semua, silakan menonton, jemput makan. Nanti kalau terliur sila buat gitu. Hanya masakan deso, kata orang Jawa masakan deso, tapi bagi ciwit aduh nikmatnya. Hanya masakan kampung, tapi bagi ciwit tuh ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah wa syukurillah. Sedap. Oke, siapapun yang dah tengok, siapapun yang klik, siapapun yang support video Ciwit, terima kasih. Assalamualaikum. Tapi jangan tutup dulu, tengok sampai habis ya. Kasihanlah Ciwit. Tengok sampai habis, tengok sampai habis. Were there ever really better days? Photographs of sepia and gray, the family huddled tight beneath the perfect light of dusk. Stand before the camera and say cheese, and for the slightest moment we all freeze. Smiles open wide, we're frozen there in time, our sorrows hidden deep inside our minds. Paling best, paling nikmat, ternikmat ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Alhamdulillah. Or are they just a mirror that we made? Stare it in the eyes, shatter all the lies, and then go into the open wide.